Tak, saya tak rekod tadi punya lesson. Oh, rekod pergi kan. Tak ada, ada rekod. Tak, saya tak rekod. Saya pun tak rekod tadi, lupa. Jadi saya rekod. Tak apa. Tak apa, nanti boleh tengok yang modul yang untuk apa bengkel sebelumnya lah. Dan sahabat baki tu banyak. Dan dah 3-4 bengkel dah saya update. Sama je. Okay. Okay, jadi masalan misal dia jadi mungkin tahu. Ah? Inna Allah tu tadi. Allah menjadi isim inna. Inna tu ada jika atau tak apa? Jika. Ya, inna sesungguhnya in bawa jika. In. Ni inna sesungguhnya. Okey. Ini sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Jadi masalan pun nasab. Masalan nasab sebab dia jadi objek pada ya teribah. Dia belajarkan maf'ul. Maf'ulun bihi pada ya teribah. Okey. Ada lagi isyan lepas tu. 237 tadi. Isyan lepas lagi ada. Silakan. Innaul haq. Innaul haq. Annahu haq. Okay. Annahul haq. Okay. Al-haqku. Al-haqku apa nahu dia? Rafa' kot. Rafa' jangan kot lah. Rafa' lah tu. Pasal tak confident. Dhamma. Okey. Jadi kenapa dia rafa'? Itu kalau boleh explain lah, tapi sekarang mungkin tak nampak. Kenapa dia rafa'? Mesti boleh explain. Sebab apa? Dia daripada annahul haqqu min rabbihim, dia punya jumlah tu mula pada annahu. Sebab dia faya'lamuna, maka mereka mengetahui, ya'lamuna kan, apa yang kata mereka tahu bahawa annahul haqqu min rabbihim, bahawa sesungguhnya ia adalah kebenaran dari Tuhannya. Di annahu jadi muqtada al-haqqu min rabbil khabar. Jadi al-haqqu ni dia marfu atau dia rafa sebab dia khabar dalam jumlah ismiah mula pada annahu. Mula pada annahu. Okey, itu masuk saya. Right? Jadi dia al-haqqu tu dia punya khabar lah. Khabar dia. Dia kan ada enam keadaan di mana isim tu rafa kan. Dia jadi fa'il, naik fa'il, dia jadi khabar inna atau isim kana atau dia menjadi mubtada dan khabar kan. Itu dah sebab salah satu pada enam tu lah dia harus jadi keadaan dia. Salah satu pada enam tu jadi, kalau dia hafal ulang balik yang enam tu satu fa'il pelaku pada perbuatan, naik fa'il satu yang di dalam fi'il majhul kan, dia jadi kedua jadi mubtada khabar, lepas tu sama ada dia isim kana atau khabar inna. Oh banyak ya dia punya tu. Enam. Isim inna. Isim inna. Tidak, isim kana. Isim kana, bilang itu yang kena. Dia terbalik atau khabar inna. Khabar inna. Okey. Okey, cari lagi untuk ayat pertama tu. Apa lagi isim yang dalam tu? Silakan. Mir rabbihim? Rabbihim. Mana tu? Bawah. Itu tadi annahul haqqu mir rabbihim. Oh, betul. Oh, rabbi. Okey. Rabbi. Jadi rabbi isim kan? Ya. Yeah. Apa nahu dia? Majrur. Majrur. Kenapa dia majrur? Oh, yang tu yang pernah jawab tu. Sebab dia jadi objek pada apa? Apa sebelumnya? Dia subjek kepada min. Jadi ada objek pada min ya? Objek ya, bukan subjek ya, objek ya. Objek pada min. Jadi objek pada min, jadi itu dia majrur. Jadi objek pada min dia dipanggil jar majrur. Okey. Itu yang saya explain. Okey, ada lagi? Yang lain silakan. Janganlah orang Sabah kontrol nanti. Orang Terengganu macam mana? Orang Kemaman tak nampak dah? Belum masuk.
Ada lagi Bang Kemaman? Bang Kemaman tadi keluar dah tadi. Dia tak balik balik lagi. Mesti salat kot. Allahumma. Okey, yang lain silakan. Kafaru tu Ustaz? Kafaru? Bukan kafaru. Isim. Mana kafaru? Wa ammal lazina kafaru. Sambungan ayat tadi. Okey, fa ammal ladzi amanu alladzina kafaru. Kafaru ni fi'il madhi. Kami amanu. Fi'il. Fi'il madhi. Dia bunyi a depan a yang kedua lah biasanya. Itu fi'il madhi. Okey, cuba cari. Ayat kalau mati. Gitu aradallah, Ustaz. Allahu. Aradallah, Ustaz. Allahu Ambil yang isim je lah. Allahu. Ya. Yeah. Okey. Allahu apa? Ya, isim. Allahu. Apa nahu dia? Rafa, Ustaz. Rafa. Kenapa dia Rafa? Rafa. Ya, kenapa? Kenapa? Dia objek ke... Dia objek kepada arada. Ah, tidak. Dia subjek. Dia fa'il. Dia yang melakukan arada. Ah, dia subjek. Ah, dia melakukan arada. Ah, dia yang melakukannya. Arada. Ah, dia fa'il. Cuma dia fa'il. Dia melakukan aradah. Dia Allah telah kendaki. Aradah maksud telah kendaki. Untuk nota ini, ya, tuan-tuan, ada worksheet kan? Worksheet tu ada makna kan? Kalau dekat nota tak ada makna, ada worksheet. Eh? Tengok. Modul 7 ni ada worksheet untuk yang ni. Itu ada makna atas dari berita ini. Kalau tak ada pun, boleh guna. Oh, ada worksheet di belakang. Worksheet dia. Ha. Kalau tak ada pun, tak boleh perasan. Guna. Itu tengok pada surah Al-Baqarah ayat 26 ni. Okey. Jadi itu betul. Okey, tahniah ni Haji Rahman. Silakan yang lain. Ada lagi tak isim? Dia ada tanwin, baris bawah atau ada alif lam. Atau makna, kan? Kita nak kena isim, dia ada tanwin, baris bawah atau alif lam. Mana? Ambil ayat pertama aje. Silakan. Mana lagi isim? Yang ada tanwin. Ada lagi tak isim? Ayat pertama. Innallaha la yastahi ayat ribah masan ma ba'udotan. Ba'udotan. Isim ke bukan tu? Ba'udotan. Hello. Isim. Ya, isim Ustaz, isim. Isim. Apa nahu dia? Nasab. Nasab. Kenapa nasab? Tak tahu mak. Dia sama juga. Dia sambungan daripada ya triba. Kalau masalah objek pada ya triba. Oh, ya triba di depan lagi. Ma ba'udotan. Jadi apa yang seekor nyamuk. Ba'udotan seekor nyamuk. Okey. Terus lagi. Ada isim lagi. Alladzina amanu faya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladzina kafaru faya'lamun ma da'arallahu hadha masalah. Ya, masalah. Masalah. Apa nahu dia? Nasab. Nasab. Kenapa dia nasab? Dia apa? Objek subjek kepada arada. Dia objek pula saya. Objek. Dia objek pada. Kalau dia apa dia subjek. Kalau dia nasab dia objek. Dia objek. Okey. Ya. Okey, objek kepada arada. Okey, alhamdulillah. Objek jadi, kepada arada. Okay. Ada lagi? Kasiran. Kasiran. Tanwin kan? Di sini. Yeah. Apa keadaan nahu dia? Yudilu ke? Nasab. Dia jadi objek pada yudilu lah. Kan? Yudilu PL kan? Dia nasab. Disesatkan dengannya ramai. Kasihan ramai. Ada lagi? Macam mana tadi Ustaz? Objek kepada yudilu Objek pada yudilu. Dia maf'ul pada yudilu. Yudilu PL. Kan? Lepas tu bila ada objek dalam keadaan nasab selepas PL, harus dia menjadi maf'ulnya, subjek atau objeknya, maf'ul bihi yang diperlakukan. Terus?
Lagi? Kasiran juga ni. Ah, kasiran dia. Yang ni nasab kan? Nasab kepada Yahdi ke? Ah, ya betul. Jadi objek pada Yahdi. Objek pada Yahdi. Okey. Tengok ada lagi. Al-Fasikin. Al-Fasikin. Ini apa nahu dia? Nasab, Ustaz. Kenapa tahu nasab? Macam mana tahu nasab? Ya nun. Betul, ya jamak. Bukan bukan na, bukan nun alif, nun atas dan ya nun itu yang menjadi nasab. Kenapa dia jadi nasab? Nasab. Objek kepada? Yudillu. Yudillu. Sama juga, yudillu. Begitu. Jadi, okey, itu ayat pertama. Okey. Right? Itu ayat ayat pertama. Semua isim, kalau Allah, Allah. Kita ada Allah, kita ni saya buang dia punya ni je. Kalau kita ada Allah sini, Allah keadaan nasab sebab hada baris fathah. Kerana dia jadi isim pada inna, objek pada inna. Isim inna, nasab. Masalan dia nasab sebab dia ada fathah ini. Dia jadi objek kepada yatriba. Yatriba maksudnya membuat yatriba. Contoh, satu contoh. Ba'udatan nasab. Kerana apa? Dia fathah ini di atasnya. Kenapa dia nasab? Sebab dia jadi objek juga pada yatriba. Objek ni maf'ul. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Objek. Okay. Kita ada bawah lagi. Al-haqqu. Kebenaran. Kebenaran itu. Al-haqqu dia rafa. Kenapa rafa? Sebab dia diwakili dengan dhamma. Kenapa dia rafa? Jadi khobar. Kepada jumlah annahul haqqu min rabbih. Jadi khobar. Rabbi. Ja dengan ditandanya baris bawah. Kenapa dia ja jadi objek pada min? Dipanggil ja majrum, min. Okey. Amal ladina kafafa yakuna ma aradallahu. Allahu rafa. Allahu rafa, kenapa dia rafa menjadi subjek atau pelaku kepada arada. Arada fi'il madi. Dia kendaki, dia telah kendaki. Bihada masalah. Masalah isim dan keadaan nasab. Dengan tandanya fatata ini. Kenapa dia nasab menjadi maf'ul atau objek kepada anroda. Okay. Jadi Allah kendaki bihada dengan ini masalah. Contoh. Itu maksudnya. Right? Kita ada yudillu bihi kasiran. Jadi kasiran nasab tandanya fatata ini. Kenapa dia nasab? Kerana jadi objek pada yudillu. Yudillu maksudnya dia sesatkan. Okey. Patu wayah dibihi kasiran. Kasiran nasab tandanya fatata ini. Kenapa dia nasab? Sebab dia objek pada yahdi. Yahdi dia menunjuki. Dan al-fasikin, dia ada jamak, dia nasab dengan ya nun. Kenapa dia nasab? Jadi objek pada yudillu. Okey? Right. Itu bagaimana kita faham peranan sesuatu perkataan dalam ayat. Khususnya isim. Okey. Sekarang ni, untuk ayat pertama, okey? Right. Ni saya tak pergi nota sebelum depan ni, tapi rasa nanti boleh ingat balik. Okey, sekarang cari fail dalam dalam apa ayat ni, fail. Sama mudhari atau madi, yang penting mudhari atau mudhari yang berubah, tapi fail madi pun kena cari juga waktu fail. Okey, cari fail, silakan. Yastahi. Yastahi. Mudhari. Mudhari. Ya. Saya tukar warna kejap.
yang di oke yastahi bil mudhari oke yastahi apa keadaan nahwu dia agak-agak tak tahu oke sebab kenapa tak tahu sebab dia tak memfahamkan keadaan nahwu dia kenapa dia tak fahamkan sebab huruf terakhir dia alif maksura itu ya tak bertitik tu hayaya jadi kalau kita tengok konteks dia adalah dia dalam keadaan rafa la tu la tidak yastahyi bermaksud apa hayaya hidup cinta mohon dia mohon hidup. Apa maksud mohon hidup malu segan tu kedua terjemahan dia segan yastahyi dia mohon hidup dia segan la yastahyi dia tidak segan dia tidak malu okey right lepas tu ada lagi fi'il yadriba fi'il apa ni mudhari singular plural oh tak tahu singular plural ada waw tak belakang dia okay, tak ada single single lah okey apa perkataan akar dia ya daraba ke? Daraba betul. Ya tambahan lah. Daraba. Kalau daraba ada 14 makna. Salah satunya pukul ataupun buat. Strike, make. Okay. Daraba di yatriba. Jadi apa keadaan nahu dia tu? Dengan fathah pada ba. Nasab. Nasab. Di film nasab. Kenapa dia nasab? Nasab kepada an ke? Ya, ada haraf an sebelum dia. An haraf nasab. Oh, pandai ya. Nanti kenapa an ada. Okey. Baik, right. Ada lagi tak? Ada tak fail dalam tu? Fama fauqaha. Fama apa? Maka apa? Maka apa? Fauqaha. Tengok haraf tengok haraf. La maksud tidak. Sebab yastahi ini mafuk lah. Ini kena tahu lah. Sebab ni tanda dia tak nampak kan. An apa maksud dia? Bahawasanya. Kan? Ma apa yang? Dalam ni apa yang? Ni syed mausul. Fa maka. Ma apa? Fauqa. Fauqa apa fauqa? Atas. Atas. Dia dharaf. Dia fauqa. Ha-nya. Okey. Jadi. Fi'il apa tu Ustaz? Ha? Fi'il apa tu? Madi. Fauqa bukan. Fauqa dia isim. Masdar. Bukan. Dia dharaf. Dharaf maksudnya dia sama ada dia dharaf. Dia menunjukkan tempat ataupun masa. Dia macam. Okey. Ha, kalau masa, yauma hari. Hari ini. So, kalau yang ini tempat lah ni. Ini tempat atas. Atas tempat. Okay. Sekarang Puan Kintan sila terjemah. Ya Allah. Sesungguhnya Allah tidak segan eh? Tidak, tidak segan. Terhadap ke an? Ha? An, okey. Bahawasanya atau untuk? Untuk apa? Yat riba tu apa dia tadi? Membuat. Membuat contoh. Apa? Ma, apa yang? Apa yang apa? Bak mudah tu ni apa? Seekor nyamuk. Oh, seekor nyamuk. Maka apa yang di atas je? Dan maka apa atas ni? Okey, maknanya lain sikit lah. Agak dia lain sikit. Tapi apa itu dia? Itu terjemahan asal dia. Itu terjemahan hafiah dia. Terjemahan hafiah dia. Jadi, kalau tengok. Jadi, kalau gini sebenarnya. Sesungguhnya Allah. Kan? Dia tidak segan. Untuk membuat satu contoh, kalau masalah singular, saya buat satu contoh. Ada satu, singular kan? Satu contoh, apa yang dari seekor nyamuk, maka apa atasnya? Atau apa atasnya? Maksudnya, Allah, nyamuk ni makhluk paling kecil. Allah ada contoh. Tapi kalau nak buat contoh lebih teruk pada tu pun boleh juga. Lebih kecil pada tu. Tapi lebih sophisticated. Kan? Itu masuk ayat ni. Cuma saya nak jelaskan ni an. Kenapa mesti ada an sini? Ni dipanggil an masdariyah.
kita tengok sini, Allah tidak segan untuk apa? Tidak segan untuk membuat. Jadi yastahi fi'il yatriba fi'il. Jadi jadi fi'il yatriba menjadi objek pada yastahi kan? Sebab Allah tidak segan untuk membuat. Jadi bila fi'il jadi maf'ul atau objek pada fi'il, mesti dilalui dengan an. An ini panggil an masdariyah, dia seolah-olah menukar fi'il ni kepada isim. Sebab tu fi'il mudahik selepas jadi nasab. Itu maksud an tu. Jadi bila ada an ni, kalau kita ada fi'il mudahik lepas an, maka ia harus pasti akan menjadi objek kepada fi'il sebelumnya. Atau menjadi objek pada harf. Harf ja, tapi dia nak masuk pada fi'il, dia kena ada an. Itu contoh itu yang berlaku biasanya lah. Okay. Ini istilah baru lagi ni, an masdariyah ni. Ya betul, an masdariyah. An itu. Ini kita belajar ni. Okay. Bila fi'il jadi objek pada fi'il, dia kena ada an. Kalau kita dalam bahasa Melayu tak terpayar terjemahan pun tak apa. Allah tidak segan membuat. Kan? Atau Allah tak segan untuk membuat. Kan? Seekor nyamuk. Asal kot satu contoh daripada seekor nyamuk. Okey? Right. Okay. Yastahi itu kita terjemah pergi segan ya? Segan, malu. Yastahi, malu. Padahal dia kata akarnya hidup kan? Hidup, hai. Cinta mohon. Mohon hidup. Yastahi dia mohon hidup. Itu dia terjemah word per word. Kan? Tapi dari segi konteks dia terjemah pergi segan, malu. Nak tengok macam ustaz tak dapat lagi. Nah. Kan cinta kan mohon kan astagfirullahaladzim mustaqim kan jadi yastahyi cinta mohon hayya hidup hayya akad hayya hidup mohon hidup okey baik right. Okey ayat fa ammal ladzina amanu fa ya'lamun annal haqq minhum ada tak fi'il situ ada apa fi'il Amanu bukan ke? Amanu fi'il, fi'il apa tu? Ini ada jazam macam mana ustaz? Tak, ni fi'il madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Dia kalau jazam hanya pada fi'il mudhari. Fi'il madi amal dia mabni, tak berubah. Okey. Jadi amanu tu fi'il madi. Jadi kita hanya bincang jazam, nasab ataupun apa rafa untuk fi'il mudhari' saja. Fi'il madi dengan fi'il amal tak bincang dah. Sebab dia tak berubah. Okey? Ya. Kalau madi ni dia tak akan jadi nasab, tak akan jadi rafa, macam tu. Tak ada. Dia tak ada. Takkan jadi hilang. Tak ada. Dia mabni. Kita hanya bincang pada fi'il mudhari' saja. Okey? Okey, ada fi'il betul. Okay, lepas tu ada fi'il lagi. Lepas amanu, apa fi'il ada? Amanu. Ya'lamun bukan ya ustaz? Ya'lamun fi'il lah. Ya'lamuna. Mula dengan ya kan? Ya. Ha. Ya. Apa huruf akar dia? Ainam mim. Ilmu. Tahu kan? Dia plural kan? Wa'nun. Apa plural? Dia fi'il apa? Mudahir ke mati? Dah mudarat bermula dengan ya? Betul. Jadi mereka mengetahui kan apa nahwu dia? Dengan nun di belakang. Wow nun. Plural lah kan? Plural nahwu dia. Rafa' ke nasab atau jazam? Rafa' kan. Rafa'. Jadi fi'il mudhari dia rafa', dia default dia rafa'. Maksudnya asal dia rafa. Kalau tak ada haraf sebelumnya yang menasab atau menjazamkan dia, maka dia akan rafa. Maksud tak ada apa-apalah, dia asal rafa. Kalau dia jadi nasab atau jazam, mesti ada haraf sebelumnya yang menukarkan dekat dan rafa dia. Okey? Jadi fa ya'lamu yang ini tak ada haraf kan ustaz?
Ah, tak tu fa tu harf tapi oh ada fa tidak mengubah dia. Oh, tapi dia tidak mengubah ya fa tu. Ah, dia ada fa yang mengubah nanti kita tengok nanti. Tak apa. Okey. Fa ya'lamu maka di mereka mengetahui. Annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi annahu bahawasanya dia. Bahawasanya dia. Yang benar. Yang benar. Dari? Dari Tuhan mereka. Tuhan mereka. Ha, itu terjemahan dia lah. Cuba tengok. Fa'amma maka adapun. Amma ni adapun. Maka adapun. Alladzina apa? Orang yang. Orang yang. Amanu. Beriman. Telah beriman. Beriman. Fa'amma maka. Mereka mengetahui. Mereka mengetahui. Annahu. Sesungguhnya dia bahawanya sesungguhnya ia yang benar kebenaran dari Tuhan mereka. Okay? Ustaz boleh tak ulang fi'il madi tadi tak jadi nasab tak jadi apa lagi? Dia tak ada nahu. Tak dibincang nahu dia. Ya yeah, ya. Yeah. Fi'il madi kita tak bincang nahu dia sebab dia mabni. Oh, tak bincang nahu dia sebab dia mabni. Ha dia keadaan dia sama je. Dia tak akan berubah lah. Tak ada nasab, tak ada jazam atau dia tak ada mafu. Fil madi tak ada. Okey. Sebab tu tak bincang nahu dia pun. Dia hanya bincang nahu fi'il fil mudhari' saja. Okey? Okey okey. Okey terus. Haji Rahman pula. Wa ammal ladzi ada fi'il dalam fi'il. Fayakuluna. Fayakuluna. Fail apa tu? Mudhari' lah. Mudhari'. Apa terjemahan dia? Maka mereka berkata. Mereka berkata. Kawalaku. Itu mereka berkata. Mada. Apa. Apa yang. Apa yang. Dia daripada Al-Ladhi Adhan Samul apa yang. Okay. Lepas tu. Kehendak Allah. Ada. Kita kalau kita jumpa Allah dalam ghafa, dia jadi fa'il. Dalam bahasa Melayu kita sebut Allah dulu. Allah dulu lah. Berkehendak. Telah berkehendak. Allah telah berkehendak atau Allah telah kehendaki. Dengan ini. Ini. Misalan. Contoh. Kan? Contoh. Misal. Contoh. Ya. Jadi pada atas dan adapun. Dan adapun. Orang kafir. Orang-orang yang kafir. Maka mereka berkata. Apa yang Allah kehendaki. Dengan. Ini. Contoh. Okay. Misalan. Nah. Misalan. Sama. Okey. Ustaz. Adik cakap saya. Aradallah. Allah. Dia kalau kita baca kitab kuning. Dia akan baca. Mak. Telah hendak akan Allah dengan ini. Dia akan buat begitu. Kalau kita kuning kita lama-lama lah. Dia akan baca terjemah word per word. Tapi kita dah sekarang ni kita cakap Allah telah kendaki. Allah telah kendaki dengan ini contoh. Dengan contoh ini. Okey? Okey. Okey. Di bawah ada lagi fi'il. Lepas tu. Ustaz, nak tanya sikit. Aradallah tu dia bukan mudah mudafun ilaih kan? Bukan. Kalau bukan, mudafun ya? Ilaih kan Allah kena baris bawah. Oh ya betul. Ini fi'il. Mudah mudafun. Oh ya ini. Hanya dua isim. Tak boleh. Oh dia dua isim kan? Mesti dua isim. Okey. Okey, boleh saya minta seorang lagi? Cik Fauzan boleh? Atau Cik Malik? Belum pandai Ustaz. Belum pandai. Siapa lagi yang apa lagi ada? Tak ramai. Lebih murang. 4 orang. Oh ya ke? Ramai keluar ke? Kita ada 4 orang saja. Masuk Ustaz 5. Oh ya? Satu lagi? Fairuz tak masuk lagi lah. Fairuz dia driving tadi kan? Ya. Yeah. Oh, Cik Malik macam mana Cik Malik? Tak boleh ingat? Cuba. Okey, Puan Kintan tak apa. Dengar yang student buat. Okey. Sila Puan Kintan.
Yudilu ni apa? Ini fa'il mudah, mudarik kan? Dia sesatkan. Dalalah sesat. Yudilu dia sesatkan. Bi itu? Bi dengan? Kepada... Bi dengan? Dengannya. Dengannya? Sebab kasiran ni macam banyak. Bukan banyak lah. Ramai. Banyak. Sesatkan ramai. Dua ya. Ni Wayahdi dan Yahdi ni macam petunjuk. Ya. Yeah. Di tadi sama dengannya. Dia tunjuk dengannya. Banyak. Banyak. Ha. Jadi aku, dan itu. Siapa Allah menyesatkan dengannya? Banyak eh. Betul. Jadi daripada Allah. Sambung kan. Patut. Wa ma yudillu dan tidak disesatkan dengannya kecuali kecuali ilal ni kecuali kan? Kecuali. Fasik ni orang yang fasik. Ya, kenapa terjemah orang yang fasik? Ini fasim qab dia punya root word dia. Ini apa? Iyalah. Isim apa ni? Ni isim. Isim apa? Fa'il ke maf'ul ke masdar? Fasik maf'ul kot. Maf'ul bi. Oh, tak, dia ada alif depan fa tu di isim fa'il. Yang melakukan kefasikan. Oh iya ke? Tak faham. Isim fa'il. Kalau maf'ul tak ada alif lam ya? Tak. Alif lam tu sebab dia jadi ma'rifah. Dia kalau maf'ul jadi harusnya mafsuk. Mafsuk. Mansur. Kan? Daraba yad yad daraba matruk. Nasira mansur. Jadi fasikun mafsuk. Tapi tak ada yang difasikkan. Ada setengah isim tak ada. Isim maf'ul dia. Dia ada isim fa'il saja. Ini isim fa'il. Jadi yang melakukan kefasikan. Yang mengerjakan kefasikan. Okay? Right. Oh, fa'il pula tu. Okay? Right? Jadi itu. Jadi nampak tak macam mana kita mula faham ayat Quran dengan tu. Satu-satu. Dia tahu mana ni. Cuma yang perkataan yang kecil-kecil ni yang ulang saya tak beri terjemahan. Tapi dalam kita akan tahu. Amma adapun. Adapun. Ma ni maza apa yang. Maza. Apa yang. Okay. Dia pun tak ada. Za pun tak ada pun tak apa. Tapi maza lagi jelas lah. Nizan macam ditunjuk, isim tunjuk. Apa yang Allah kendaki dengan ini contoh. Okey, ada soalan pada ayat pertama. Cuba Ustaz kata sebut semula al-fasikin ni tadi apa? Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il kan kita terjemah yang melakukan, yang membuat perkara tu. Oh, ini isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il yang keadaan mansuh. Plural. Apa ada alif lepas fa. Itu fa kecil, alif kecil itu sama dengan alif besar fa sikit. Dia bunyi dia fa sikit. Okey. Okey, kita pergi yang bawah pula. Berarti yang bawah pula. Yang bawah. Al-lazi itu. Isim dulu. Isim. Ahdallah. Ahda Allah. Ahda ba'a. Ahda dengan itu dua-dua isim kan? Allah, betul. Dua-dua ahda isim. Apa nahu dia? Nasab. Nasab. Kenapa dia nasab? Bari atas. Betul. Betul itu. Dia nasab dengan tanda fathah. Berkata. Kenapa dia nasab? Sebab menjadi, tengok sebelum dia apa. PL yang kan? Kudu. Yang kudu. Yang kudu masuk, mereka melanggar. Okay. Ahda, janji. Kan? Dia subjek lah kan? Objek lah. Dia nasab. Kena subjek dia jadi, dia rafak. Okay. Objek. Yeah. Jadi maful. Objek. Dia jadi mangsa lah. Mangsa, betul. Okay. Allahi, apa nahu dia? Majrur. Majrur. Kenapa dia majrur? Kenapa dia ja? Sebab dia mudhaf ilaih.
Betul. Dia mutawalliyah pada ahda. Dia ahda tak ada tanwin. Kan? Okey. Jadi ini dikira terjemah sebagai satu makna. Ha, janji Allah. Ya? Yeah? Okey. Terus ada lagi sim. Eh, tak faham lagi ni Encik Rahman ni. Mudaful ilaih yang benda tu tadi. Mudaf ilaih. Modul 4. Kita belajar tu nahwu. Eh, modul 5. Yang menyanda dan disanda tu. Ya betul. Oh. Menyanda disanda. Janji Allah. Di mana dua isim beriringan, isim kedua dalam keadaan ja. Okey. Isim pertama tak boleh ada alif lam, tak ada tanwin. Ahdallah, janji Allah. Okay. Diterjemah sebagai satu makna. Okey, ada lagi isim lepas tu. Nisha. Nisha ki bukan isim, bukan isim eh? Ah, isim lah. Baris bawah kan, ki. Ba'di pun baris bawah isim juga tu. Ya, ba'di. Ba'di menjadi, kena, dia apa nak. Ba'di. Nah, ba'di tu jar, majrur. Sebab dia baris bawah pada dal. Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia jar? Dia jumpa dengan mim. Min, sebab sebelumnya ada min. Okay, dari ba'di sebelum. Misaki. Misaki. Jar juga. Kenapa dia baris bawah? Kenapa dia majar? Sebab ada ba'di ke? Ah, sebab ada ba'di. Kenapa? Apa hubungan dia dengan ba'di? Ba'di ni bukan huruf jar. Tak, ba'di bukan huruf jar. Dia isim. Isim. Dia gini. Bila ada perkataan selepas haraf jar, lepas min, dia mesti isim. Kerana haraf jar dia masuk pada isim. Ba'di itu isim. Jadi, oh ya, yeah, yeah. Hubungan ba'di dengan misaki. Ingat, isim hanya berbaris bawah dalam keadaan. Satu jadi objek pada haraf jar, kedua dia mudhaf ilaih. Oh, mudhaf ilaih ke ni? Ha, mudhaf ilaih lah. Misaki mudhaf ilaih. Apa dia punya terjemahan ni? Melayunya, Zat? Misaki perjanjian teguh. Perjanjian teguh. Misaki, perjanjian teguh. Oh. Jadi min ba'di misakihi, dari min dari ba'di sesudah, ba'da, ba'dia, qobliya, ba'dia, dari sesudah misaki, perjanjian teguhnya. Okey? Oh. Right? Ya, misaki itu mudaf ilahi. Mudaf ilahi kepada ba'di. Oh, mudaf ilaih pada misaki. Jadi kita ada dua mudaf-mudaf ilaih, antara ba'di dengan misaki dan misaki dengan hi. Misaki ini otomatik lah. Ada dhamma. Ya. Ada melekat. Jadi min ba'di misaki, dari sesudah perjanjian teguhnya. Okey, bila kita jumpa wa dan ada fi'il, lepas tu kita boleh anggap jumlah lain. Jadi kita boleh anggap ni sebagai satu jumlah atau ayat. Kita jemah jumlah dulu. Okey. Jadi yang kita ada fi'il yang kuduna, ini kau terjemahkan sebagai mereka melanggar. Naqada yang kudu, mereka melanggar. Okey, mereka melanggar. Jadi terjemahan dia orang-orang yang mereka melanggar. Apa dia? Janji Allah. Dari. Pas eh. Sesudah. Perjanjian teguhnya. Perjanjian teguhnya. Ini terjemahan kepada mereka yang kafir lah atas ni. Niat yang telah disesatkan. Fasikin. Ilal fasikin al-laziyah. Okay, terus. Ada lagi sim ayat tu. Buat ya tahu lah kan ni. Ya bukan. Cik isim. Amarallah. Itu isim. Allah ke amarallah sekali? Mana? Amarah tu fi'il. Oh fi'il. Itu fi'il madi. Itu fi'il madi. Allahu. Ya.
Allahu. Allah tu nama isim lah. Isim. Apa keadaan nahu dia? Rafa. Rafa. Kenapa dia Rafa? Rafa. Sebab sebelumnya ada amara, maka dia jadi subjek. Dia pelaku pada amara. Ya, dia pelaku kepada amara. Saya tak guna, tak tahu istilah subjek ke objek tu. Dia fa'il. Subjek lah, fa'il. Saya tak pandai macam Cik Ramam cakap dulu. Tak kerti saya lagi. Okey, tak apa, tak apa. Dengar dulu nanti insyaAllah. Allahu dia rafa'. Kenapa dia rafa'? Kan rafa' ada enam keadaan. Sebelumnya ada fi'il madhi, maka Allah tu jadi subjek. Allah tu yang melakukan amarah. Okey. Perintah. Amarah tu perintah, telah perintah. Jadi Allah yang telah perintah. Itu di mana Allah telah perintah. Okey. Bihi. Yeah, yeah. Dengannya. Dengannya. Jadi isim lagi. Isim lagi. Yusala. Isim. Sabar. Yeah, isim. Arm. Bumi. Bumi. Bumi kan? Bumi. Dia apa kena nahu dia? Nahu dia apa? Bari bawah jar. Ke? Majrur. Jar. Jar. Tak ada fi kan? Ha. Sebab dia sebab ada dimulakan ada dengan fi. Okay. Harfun jar. Betul. Apa nahu? Tak apa nak faham lagi. Ha? Sebab dia ada harf jar. Apa nahunya saya tak apa nak faham. Tak apa nak tangkap lagi. Aja abek kau dah ajalah kau saya tanya dia jar ke jar ke nasab ke sudah ada nahu. Okey, keadaan nahu dia lah, maksud keadaan nahu dia. Okey. Okey, terus isim selepas tu lagi. Al-khasirun. Al-khasirun. Isim apa tu? Puan ni, Kintan. Isim apa? Sama dengan atas al-fasikin. Sama tak? Al-fasikin, al-khasirun. Sama tak? Dia plural. Plural. Jamak kan? Jamak tu plural kan? Khasirun. Dia. Nasab. Bukan nasab eh? Apa? Dia kalau bukan nasab. Dia nasab, ya nun. Fa'il. Wa nun. Isim fa'il. Isim fa'il. Dia rafa. Kan? Nahu dia rafa. Ya. Nahu dia rafa. Nahu di Rafa. Dia plural. Khasirun isim fa'il. Jadi terjemahan macam mana? Khasirun. Isim fa'il. Khasirun rugi. Khasirun. Agak terjemahan. Orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Atau yang merugi. Orang yang rugi. Orang yang merugi. Alhamdulillah. Isim fa'il. Okey. Jadi sekarang kita tengok fa'il pula. Amarallahu, lepas tu fi'il, apa lagi? Pada atas. Wa yaqta'u, fi'il apa tu? Yaqta'u. Mana? Ustaz tengok mana ni? Atas. Lepas misakihi tu, panggilkan. Lepas misakihi. Wa yaqta'u nama amarallahu bi. Okay. Yaqta'u na apa? Fi'il mudhari. Ya, mudhari. Apa terjemahan dia agak-agak? Abah mas saya tak tahu pula perkataan. Kota'a potong. Potong. Kota'a. Ya kota'a mereka memutuskan. Memutuskan. Mereka kota'a memutuskan. Kota'a ni maksud kalau potong tangan, putus tangan tu. Potong tangan. Dia bukan dia bukan luka saja. Tangan tu tanggal. Macam kita potong rambut satu kotak ya. Okey. Okey. Lepas tu, itu maksudnya mereka telah mereka memutuskan ma apa yang kan? Amara. PL apa tu? Madi. Apa maksud dia? Telah diperintahkan. Allah telah perintahkan. Ya. Kan? Lepas tu, ya. An, ada PL apa? Yusola. PL apa tu? Yusola. Ini Puan Kintan boleh jawab ni. Anita ni Anita. Ini Yusana ni bukan fi'il mudhari' kan? Ya mudhari'. Fi'il mudhari'. Ada Anita tu. Apa nahu dia? Nahu. Oh itu nahu. Nasab. Nasab. Ha? Nasab sebab ada araf an.
Alaf ala tu kan. Ha, jadi an tu menjadikan dia nasab. Asalnya yusallu. Maksudnya mereka sambung. An tu menjadikan dia ustaz. Ha? An itu menjadikan dia nasab. Betul. Ya. Itu ahab nasab. Yusola disambung. Yusola ni jadi jadi fi'il mudhari majhul. Disambung. Yusola disambung. Dia fi'il mudhari majhul eh. Yang tak tahu siapa menyambung. U'a. Jadi dia sambung wasal. Wasal hamzah wasal. Kan? Ha, wasal ya, sambung. Hmm. Yusola isim isim fi'il majhul jadi disambung. Okay. Oh, punya root word dia waw salam ni, wasal ni. Wasal. Ya. Wasal apa? Macam wasal. Sambung, sambung. Sambung. Okay. Lepas tu, ada lagi fi'il. Yufsiduna. Yufsiduna. Apa maksud dia? Fasad. 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 Fasad maksud rosak. Yufsiduna. Mereka lakukan kerosakan. Kerosakan. Eh? Mereka buat fasad lah. Fasad itu kerosakan. Mereka lakukan kefasadan. Mereka buat kerosakan fil ardi, di bumi. Okey? Nah. Cuma sama ni, ingat atas ada ayastai ayat riba kan? Yastai ayat riba. Yeah. Jadi ayat riba jadi objek payastai kan? Sama yeah. Dengan amara ayusala. Maksud yusola menjadi objek kepada amanah. Sebab tu dia nasab. Tapi yufsiduna ni, yufsiduna ni, apa nahu dia? Nahu dia apa? Isim fa'il ke? Waw nun di belakang? Waw di jamak, dia tu isim fa'il ke? Jamak dan fi'il mudhari' bila ada nun di belakang, rafa' waw nun. Rafa' ya. Tapi sebab dia fa'il mudhari' fa'il mudhari' ke? Mudhari' yang depan. Mudhari' plural rafa' lagi apa? Plural. Ustaz ni ada wa ni. Tadi ustaz kata kalau ada wa dengan ada wa dan wa maksud dan. Wa kalau wa tu wa di belakang tu masuk plural. Ah, tu dah kata nak tanya ustaz tu dah tu. Okey. Okey. Okey, Haji Rahman, terjemahan macam mana? Ya, dari mana ustaz? Wa yaqta'u dan mereka memutuskan apa ya. Yang diperintahkan Allah dengannya. Ha, lepas tu untuk apa saat situ? Untuk mereka menyambung. Untuk disambung. Untuk disambung. Oh, ini madhi ya. Untuk disambung. Tak, dia mencari majhul. Disambung. Oh, disambung. Dan kerosakan, melakukan kerosakan di muka bumi. Di muka bumi. Di bumi. Betul ke bumi. Penyebaran tu? Tak betul, bunyinya tak sedap. Okay. Kenapa tak betul? Sebab ini tujuan nahu. Kita tengok, yusola mansub, nasab. Yusidu rafa, kan? Yusiduna. Jadi yang menjadi objek pada amara hanya yusola. Maksudnya amara Allah, Allah telah perintah dengannya. Apa yang Allah perintah untuk disambung. Okey. Mereka memutuskan apa yang Allah telah perintah dengan untuk disambung. Dan mereka lakukan kefasadan di muka bumi. Jadi yang jadi yang objek pada amara hanya yusola. Yufsiduna tak jadi objek pada amarah. Sebab an itu menasabkan hanya yusala. An tak menasabkan yufsidu. Kalau dia kata, wa yufsidu, nun tak ada. Kan? Barulah yang yufsidu pun Allah perintah juga. Padahal tidak. Allah hanya perintah hanya setakat yusala. Oh, macam tu. Tapi ada dan tu, Ustaz? Ha? Ada dan tu, ada wa wataf tu?
Awak atau betul, tapi yuk sidu nahu dia apa? Rafa. Oh, dah lain dah nahunya. Lain nahu dia. Nampak tak? Ah, okey. Itu tujuan nahu tu. Hmm. Yuk solat pada an. Jadi objek kepada amarahnya yuk solat tadi. Okey? Hmm. Ah, itu itu salah satu sebab kita kena tahu nahu untuk terjemah. Okey? Hmm. Ya, ya, ya. Jadi terus ulaika dan mereka itu humul apa Ustaz? Sama juga kan? Mereka juga kan? Mereka itulah khasirun. Golongan yang rugi. Rugi, golongan rugi. Okey. Okey. Okey, ayat terakhir kita habiskan ni sebelum kita tangguh. Dah 10.40, tak apa. Yang penting dapat, kalau perlu minggu depan kita jumpa lagi 2 jam. Setuju. Sangat okay. Setuju. Ada modul 8 lagi. Setuju. Okey. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Okey. Cari fi'il. Cari isim. Allah. Allah. Ya, saya tukar warna lagi. Allah. Allah. Apa nahu dia? Puan Gintan. Nahu billahi. Baris bawah, Puan Gintan. Baris bawah. Apa dia? Jar. Biasa ada B kan? Ada hajat, ada B ni, B. Ada haraf jar, ada haraf jar. Ada haraf jar, B. Okey, terus. Ada lagi isim. Isim lagi. Amwatan. Apa nahu dia? Amwatan, nahu dia? Baris atas. Nasab. Nasab. Kenapa dia nasab? Baris dua atas ni. Gila orang, tahu. Tak, betul lah. Jawapan tu betul. Satu gelap kan? Dah. Jawapan dia betul tapi tak tepat. Masya-Allah. Kenapa nasab sebab dari nahu? Sebab dia jadi objek pada kuntum. Ya, objek pada kuntum. Itu tak dapat jawab lagi, tak faham lagi tu. Ya, ya. Kuntum tu fi'il naqis. Jadi amwatan jadi macam maf'ul tapi sebenarnya jadi khobar pada inna tu. Nanti kita baca khobar inna kan. Okey, tak apa. Terus saya isim lagi. Ada lagi isim lagi? Tak ada pun. Tak ada. Semua tinggal. Tak ada. Okey, tak fi'il dia. Okey, fi'il. Terus. Takfuruna. Apa maksud dia? Takfuruna orang yang kafir ke? Bagaimana orang yang kafir? Ada. Dia antar depan tuta, dia perlu ada antar tu. Kamu sekalian kafir, takfuruna. Nampak tak? Ta tu antar kan, orang kedua. Tapi dia ada warna plural. Jadi antum. Antum kamu. Kamu sekalian. Kamu. Kamu kafir. Bagaimana kamu kafir dengan Allah ke? Ya betul. Wa kuntum dan... Nanti dulu. Okey, kuntum apa ni? Fi'il nakis apa belum Ustaz? Saya baru dengar. Dia fi'il madi. Ini fi'il madi. Tapi dia nakis. Dia masuk pendek. Dia tak ada. Biasa dia tak ada objek. Sebab dia kuntum ni macam dalam bahasa Inggeris. Were, you were. You were dalam bahasa Inggeris pun. It's not actually a verb kan? Were. The verb to be. Sebab tu nakis tu. Jadi kuntum ada macam kana lah. Kana ingat tak? Isim kana rafa, khabar kana nasab. Okey, itu nanti kita apa? Saya ulang ni nanti ingat saya baca tadi. Nanti boleh ulang balik, boleh ingat. Jadi amwatan jadi khabar kana. Kuntum ni salah satu besi kana. Kana huwa, huwa kana. Antum kuntum. Okey. Jadi itu dia plural lah. Jadi kuntum amwatan, kamu mati. Lepas tu lagi ada lagi fi'il alat lagi. Fi'il. Lepas tu. Ahya. Apa dia punya ni terjemahan? Maka mati lah kot. Ahya hidup. Ahya hidup. Lawan mati. Maka mereka mati. Hidup. Ahya tu apa dia punya
pelaku dia? Ustaz Tamim tu. Siapa pelaku dia Ahya tu? Ada Hamzah depan. Allah ada. Ya, jadi aku hidupkan. Ahya aku hidupkan. Oh, aku hidupkan. Oh ya. Ahya aku hidupkan kamu. Kau terjemah mana zamannya? Kaifa bagaimana? Kamu menjadi kafir. Aha. Dengan Allah. Betul. Dan kamu adalah telah sebelum itulah kuntum amwatan. Telah mati. Kamu telah mati. Kamu mati sebelum itu. Maka aku hidupkan kamu. Maka hidupkan kamu. Kemudian. Terus habiskan terjemahan. Kemudian dimatikan kamu. Dia matikan kamu. Dia matikan kamu. Nah. Kemudian dia hidupkan kamu. Ya. Kemudian kepadanya kamu kembali. Itu ja'un fi'il apa ni? Itu ja'un mudhari'. Mudhari' apa? Majhul ke maklum? Macam majhul. Macam majhul ni. Majhul. U'ayan. U'ayan. Jadi terjemahan dia, kamu dikembalikan. Kamu dikembalikan. Jadi, itu bagaimana kita berlatih, you all kena berlatih, ambil satu ayat pendek gini, buat macam tu. Nampak tak? Buat macam kita buat ni kan? Macam kita buat sekarang ni. Jadi dalam lama you akan mahir. Ya, ya. Terjemahan sikit-sikit-sikit, mula jadi 5%. Puan-puan Kintan sekarang dah 30-40%. Kan? Haji Rahman lebih sikit lah. 50-60%. Kan? Yang lain insyaAllah tak, bukanlah kosong kan. Ada 10%-20% naik. Bina your confidence. Guna, ambil satu ayat, guna apps. Apps yang kita saya tunjukkan minggu lepas. Jadi kalau tak tahu ayat tu apa makna dia. Tekan dekat perkataan tu keluar makna. Apa dia? Isim ke fi'il? Kan? Nahu ni tak boleh kenal. Dia rafak ke nasab ni dah kenal. Sama dia ada baris atas ke baris depan ke kan. Itu kita berlatih lah. Itu memanglah istilah tu dah ada dalam otak you tapi you tak dapat kaitkan lagi. Kan? Tapi itu perlu latihan macam ni. Jadi satu hari satu ayat pun tak apa. Kan? Satu ayat buat macam ni. Dan insyaAllah. Yang penting buat lah kan. Akan nampak gambaran lebih dapat kaitkan semua tu dan insyaAllah dah tu lepas tu smooth sailing insyaAllah. Ustaz dia kena ada berdua atau dalam kumpulan ke tak seseorang tak jadi. Betul lah tu masuk kelas latihan amali tu. Boleh buat Haji Rahman ada lagi bagus. Boleh anu apa? Kalau Haji Rahman ada latihan amali kan kelakar sikit kan. Rio sikit lah Rio. Macam kita ada orang Sungai Petani Cik Pin. Tapi dia dah 2-3 dia tak masuk dah. Dia dah biasa lah. Dia dah pandai. Walaupun dia lain sikit kan. Tapi okey. Jadi dah beberapa kali tak masuk dah. Cik Pin. Orang Sungai Petani. Okay, alhamdulillah. Ada soalan sebelum kita tangguh? 2-5? Okey. Jadi kita... Okey, atur. Kita